Iya, Muhammad Dhani. Kawat saya, kamu semua Muhammad Dhani. Saya gak peduli dia dipackingin, dia topi sebesar apapun, maupun penguasa sekuat apapun. Hak kami memilih. Hak kami mempertahankan nilai kehormatan, hak kami akan menyerang balik. Kami hormat seperti terhadap semua mantan presiden, termasuk hormat terhadap bapak pendiri bangsa Presiden Soekarno. Tapi kami hormat terhadap Pak Harto. Nah, kami juga ingin mengajukan ada kebaikan-kebaikan dan jasa besar Pak Harto yang biarkan masyarakat juga menilai. Mana ada sekelompok orang yang sombong sendiri yang merasa diri paling seolah-olah dia adalah orang suci yang tidak dihukum oleh apa-apa, padahal bisa aja kita teliti siapa sebenarnya mendanai sholat, siapa menunda sholat, kita tidak belum tahu, tetapi kita dapatkan bocoran-bocoran yang kita tidak tahu. Dan terus partai berkarya, partai yang selalu ini menjaga jangan sampai terjadi SAR. Seulang, jangan kalau seseorang lapor namanya